Puncak perayaan HUT Kota Makassar ke-415 bertemakan Recover for All di lapangan Kerebosi berlangsung meriah. Momentum ini juga dimanfaatkan pemerintah Kota Makassar, meluncurkan mobil minibus listrik dengan nama Komuter Metro Moda atau COMO, yang akan jadi moda transportasi antar lorong wisata di 15 sebaran kecamatan di Kota Daeng. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir dalam perayaan kali ini bersama sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda Sulawesi Selatan. Sekaligus menyerahkan bantuan keuangan penanggulangan banjir senilai 10 triliun rupiah dan 10 triliun untuk rumah potong hewan, serta 495 juta rupiah untuk ruang terbuka hijau dari Bank Sulselbar. Bukan hanya itu, sejumlah mantan wali kota Makassar juga turut hadir, seperti Ilham Arif Sirajuddin, Andi Heri Iskandar, dan Profesor Yusran Yusuf. Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan ke publik inovasi baru, mobil listrik hasil rakitan anak lorong Makassar, Komuter Metro Moda atau COMO. Mobil listrik ini ke depan akan dijadikan sebagai transportasi antar lorong wisata 15 kecamatan di Kota Makassar. Mengingat saat ini Pemkot Makassar tengah menggenjot program lorong wisata dalam menunjang peningkatan pendapatan perekonomian warga dan UMKM di lorong-lorong Kota Angin Mamiri. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto berharap momentum kali ini dijadikan kesempatan menjaga kekompakan dan kebersamaan untuk memajukan Kota Makassar. Kalau untuk peresmian COMO tadi seperti apa, Pak? COMO tadi, alhamdulillah COMO ini adalah sebuah mobil listrik yang sepenuhnya mulai dari chassisnya dibangun oleh anak-anak lorong. Dan mobil itu semua otomatis. Insya Allah ini baru prototipe. Itu semua dengan digital, dengan sentuhan. Nanti insya Allah dengan suara saja kita bisa menghidupkan semua instrumen yang ada dalam COMO itu. Dan insya Allah setelah kita akan melaunching mendapatkan izin, kita akan memproduksi. Kapasitasnya 13 orang, AC-nya sangat baik sekali, dan dilengkapi dengan metaverse di dalamnya. Cuma tadi tidak sempat kita tampilkan karena sudah. Perayaan HUT Kota Makassar Rabu malam tadi juga menampilkan parade kebudayaan dari perwakilan 15 kecamatan di Kota Makassar. Mereka silih berganti melintasi catwalk untuk menampilkan pertunjukan masing-masing. Di tengah kemeriahan tersebut juga dilengkapi dengan penampilan artis ibu kota menghibur tamu undangan. Sejumlah ASN dan tokoh publik yang berperan penting bagi Kota Makassar diberi penghargaan karena berprestasi di bidang masing-masing. Seperti di bidang pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, pertanian dan pangan, pajak, ekonomi, serta sosial kemasyarakatan.